Assalamualaikum guys. Kami mau okey, kami bercakap dalam bahasa Sarawak. Kami mau menegur penonton YouTube yang berasal dari Sarawak, negeri yang berasal dari negeri kami, orang-orang yang berasal dari negeri kami yang menonton YouTube kami. Kalau mau menegur ataupun dalam bahasa Melayu kritikan, biarlah kritikan yang membina, bukan menjatuhkan. Kalau korang rasa kami tak malah YouTube macam cari dari tamu nengga. Okey, cuba kau yang mula YouTube. Kau yang mula mula konten. Aku mau nengga konten kau macam ni. Aku mau tegur. Hello. Dekat channel aku tu semua orang negur pasal cakap bahasa siapa tahu bahasa apa. Sedangkan setiap perkataan yang aku sebut ya, semuanya bahasa yang jelas. Bukan aku cakap kami sip bercakap dalam nada macam ya. Kami bercakap dengan jelas. Kamu, aku, saya, tidak. Pasal orang komplain, si paham aku bahasa aku tu. Saya tak paham suara kamu. Kamu cakap bahasa apa? Iyalah, dengar benar-benar. Sibuk dengan YouTube orang dalam keadaan nyetak apa je lah. Cari rupa. Sampai ada orang nak suara, cari suara kau tak. Suara kau macam ni, aku buat dengar suara kau. Aku mau dengar suara kau macam ni, suara kau. Yalah, YouTuber-YouTuber Sarawak tak si maju. Sebab rakyatnya menangga channel rakyatnya sendiri lah. Channel asal kampung sini, orangnya berasal di kampungnya aja, dari negerinya aja. Nyekan nangga dan merendahkan diri orangnya. Sikap yang merendahkan orang lain. Ya, sekampung ya, YouTuber Sarawak si maju. Pernah nangga YouTuber Sarawak sampai 1 million, 1 juta. Si pernah. Dan sampai banyak pun 15,000. Munok banyak-banyak pun, ya pun bersama dengan orang Semenanjung pun tidak. Ataupun tidak kacaukan Semenanjung. Macam kado kacaukan Semenanjung. Macam no apa tu. Mesti tahu kena nya dengan lakinya, lakinya orang Semenanjung, perempuan orang Sarawak. Ni orang YouTubers asal Sarawak nak banyak subscribe. Siada orang Sabah paling banyak subscribe. Sebab apa? Sebab rakyat Sarawak tu punya nangga orang Sarawak mula YouTube. Yang kengano? Suara si bagus lah. Suara macam apa lah? Clip bait dah. Memang clip bait. Si dah clip bait. Tapi memang cara duduk dan cakap dia clip bait dah. Macam mampulah clip bait. Tapi story lah, cerita benar. Saya dah bulat. Kalau mau nangga YouTuber Sarawak maju, nangga lah orang Sarawak tu lah. Nangga orang Semenanjung tu. Kan bukan anti orang Semenanjung lah. Nangga apa tu, Sami lah. Sedangkan kakak sidak kakak orang Semenanjung. Okey, kecek, kelate, ya, orang apa tak sokong. YouTuber Sarawak tak, ni ada kita orang sokong. Suara macam apa lah kita madah. Macam tu lah, macam ya lah, merendahkan apa tak. Orang asal negeri sendiri.
positif men, positif guys dude. Ya dah. Okay, kena kena menunjuk YouTuber Sarawak, no asli Sarawak. Bapa subscribe tidak, tolong nenggah ke diri. Ada nak sampingan, nak suara, nak video si kacak, nak talk, nak ia. Okay lah, ya jat. Tanggal, bapa subscribe YouTuber Sarawak paling tinggi. Kalau dekat Sabah Nun, Timotik, siapa nama tematik ya tinggi kopi go apalah setahu kami tapi ya yang antara tinggi YouTuber di Sarawak di Sabah sampai ratusan ribu subscribe tidak sebab tidak support each other si macam orang Sarawak si support tapi mengkritik untuk menjatuhkan bukan untuk membinakan. Okay, ciao. Okay, kami nunjuk dengan orang nunjuk kepada para haters di Sarawak. Okay, kita nengah subscribe YouTuber Sarawak. Kena kami madah YouTuber Sarawak. Si maju belum maju tak apa sebab para haters tu hanya selalu komplain. Negeri di bawah bayu dan bumi kenyalang ini bakal menyaksikan pembangunan pesat melalui projek-projek mega yang akan dan sedang dijalankan. Kali ini kami mempersembahkan kepada anda 5 projek mega berbilion ringgit Sabah dan Sarawak. Okay. 5. Cerita pasal projek ART Sarawak. Sabah Sarawak. Okey, nak lain lagi. Bagi Tazan Sarawak. Baru satu. Okey. Sarawak. Baru tak. Gimana Sarawak? Nenggara apa komen? Okay, ni itu bersawat. Mr. Febri tu ni orang Indonesia. Bapa umur kita? Nama Hidik Sangat. Hanya aku ni orang Indonesia. Campur lah Indonesia Sarawak 59 K. Tok nak viral tu tak? Hanya pun view tinggi. Kita ikut jamin tu mesti orang Sabah sebenarnya mudah lagi ke Sarawak. Bombastic Borneo kita nanggah nak pun subscribe. Nah, 18K. Terbalik. Kena ikut terbalik. 18G subscribe. Kini lagi Taziman bukan tu. Okey, ajaklah kami nunjuk YouTuber Sarawak. Ni dah sampai 100K. Semua bawah lagi puluhan ribu K dah subscribe. Sebab ya, banyakkan
Naga YouTuber Sawak. Saya view tidak naik dan Skype tidak naik. Sibuk neng masuk room YouTube channel orang. Kok mau kritik untuk menjatuhkan, bukan untuk membina. Mau kritik untuk menjatuhkan, bagus sibuk nangga YouTube orang ya. Tapi boleh juga nangga, dapat juga ada views ya. ya jadilah pesan kami, jangan nganuk YouTuber Sarawak. Mun kau pun asal dari Sarawak, tangga dah lah. Membuat kritik bagus, sibuk kritik yang menjatuhkan. Nah, to Michael Rogi, si tahu dah di sini 6 tahun dah nyapun YouTube. Bapaknya pun tak masih 100,000 tu. 100,000 subscribe. Oh, bukan, tolong putih. Michael Rogi, tolong putih. Okay. Ya jadi kami jangan mau kritik yang menjatuhkan, mau kritik dah yang membina. Seselalulah melawat channel orang Sarawak. Boh mana aja nengga YouTubers orang Semenanjung Nun. No, orang pun sih paham juga kadang bahasa tidak. Macam orang Kelantan ya, kecil-kecil kelata. Nak ya, kata orang mudah-mudahan rangga, tolong puji. Hai. Hai ya. Wong Qing Qing Chong Zhi Ra. Okay, ya jadi kami. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel. Okay.